Halo, jumpa lagi di Sinau Saham. Satu bulan yang lalu kita bahas hoki ya, dengan tema menarik sekali. Hoki adalah pemain utama bisnis beras kelas premium. Nah, pada hari ini di pemantauan grafik untuk hoki, ya kita bisa lihat sedang mengalami konsolidasi. Tepat sekali, nanti kita bisa lihat bersama-sama seperti apa. Ya, untuk hoki ini kita juga masukkan ke whitelist di program nabung saham ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru join, baru melihat channel Sinau Saham. Silakan subscribe terlebih dahulu, nyalakan tombol loncengnya supaya kita lebih aktif lagi untuk melakukan analisa, informasi, dan edukasi seputar dunia saham. Baik, nanti kita langsung menuju ke teknikalnya ya untuk grafik pada hoki ini. Ya, ini dia teman-teman, kita sudah di halaman RTI bisnis ya. Hari ini hoki Buyung Putra Sembada netral, close di 860. Ini dia teman-teman ya untuk grafik daripada pergerakan harga untuk si hoki ini ya. Kita bisa lihat pergerakannya hari ini sedang terjadi konsolidasi terlebih dahulu. Apabila nanti perhatikan teman-teman ya, sejak bulan di bawah ini April, pergerakannya selalu naik untuk hoki ini ya. Kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. Tapi kita nanti langsung ke grafik candlestick-nya supaya memudahkan kita melakukan analisa. Ya teman-teman, untuk hoki ini sih intinya pada dasarnya kita harus sabar ya. Sabar dalam arti menunggu ada momentum bisa breakout ya. Kita bisa lihat di masih di sini di garis yang warna biru trend line ya. Garis trend line ini sudah sejak September ya. Kita coba garis ke belakang. Ini oh iya sebentar. Ini sejak bulan Agustus ya, teman-teman ya. Sejak bulan Agustus ini harga terus turun. Nah, mulai sejak bulan 4 ya, sekitar April, awal April itu mulai ada kenaikan rally ya, rally sampai dengan hari ini. Hari ini sedang terjadi koreksi atau konsolidasi sedikit. Nah, intinya nanti pada saat harga ini menyentuh breakout ke atas di area 800 ya, 800 kita besarkan terlebih dahulu di 875 teman-teman di sini. Di area sini 875 kita bisa persiapkan untuk open posisi. Mungkin itu. Jadi nanti untuk stop loss-nya bisa ada di bawah ya. Di harga di sini teman-teman. Kita gedekan terlebih dahulu zoom di 800 ya, di sini 820-an ya, 820 nanti stop loss di sini, stop loss open posisinya di sini tadi di 875 ya. Open posisi di 875. Kita nunggu momentum ini aja. Nunggu momentum itu jika terjadi, apabila enggak terjadi ya wait and see aja, kita tunggu saja. Biarkan market atau ini yang bereaksi, kita tinggal menunggu ngikutin si gajah ya. Si gajah itu yang nantinya akan menggerakkan harga atau demand-nya nanti seperti apa, pergerakan price action daripada Buyung Putra Sembada ini teman-teman. Ini sentimennya bagus sekali untuk program nabung sahamnya ya, karena si Buyung ini dia pabrik daripada
beras ya, tren sekali untuk konsumsi di kota-kota besar. Kita juga sangat mudah mencari atau mendapatkan produk-produk ini di swalayan-swalayan ya. Kita lihat di sini secara teknikal teman-teman ya, ini harga selalu berada di atas moving average sejak bulan Mei ya, April di sini selalu berada di moving average yang warna biru, moving average 20. Ini sempat terjadi di bawah, kemudian dia mantul lagi naik di sini. Nah sampai hari ini dia masih naik, tapi dia terhalang oleh garis ini, trend line ini. Dan apabila dia nanti jebol naik ke atas, itu mungkin bisa dijadikan pertanda baik untuk kita open posisi, teman-teman. Oke, itu silahkan untuk dilakukan analisa kembali bagi teman-teman yang mau memberikan support atau atensi. Kita bisa komen-komen di bawah ya teman-teman, kita bisa diskusi sharing bersama-sama untuk meraih pengalaman yang lebih di pasar modal. Oke, thank you atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.